Laporan hasil bedah siasat ke atas mayat remaja istimewa warga Ireland Nora and Corinne, 15 tahun, akan diserah kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SSC, Cik Zakaria Osman, memberitahu pihak berkuasa tidak pernah sama sekali menghentikan siasatan berhubung kematian remaja tersebut. Dan kerana selagi kita tidak mendapat hasil final bedah siasat, siasatan masih di jalan. Kerana prosedur itu adalah prosedur siasatan di mana sebaik saja kita menerima hasil postmortem, kita akan rujuk kes ini kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mendapat arahan lanjut. Mana tidak sekali-kali kita menutup siasatan ini. Beliau turut menafikan laporan media asing yang mendakwa pihak polis terlepas pandang beberapa petunjuk penting ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Nora N bersama keluarganya tiba di Malaysia untuk percutian 2 minggu di resort penginapannya dekat pantai Negeri Sembilan pada 3 Ogos, sehari sebelum kehilangannya. Mayatnya ditemukan di lurah berhampiran anak sungai 2.5 km dari resort penginapan pada hari ke-10 operasi mencari dan menyelamat dijalankan.